soalnya kena rai. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sampai di Desa Seran, kemudian kita naik sedikit, maksud hati mau melihat kincir air yang digunakan sebagai mode penghasil listrik di daerah sini, guys. Karena di Seran belum ada listrik yang masuk, ya. Belum. Sementara mandiri, bang. Nah, untuk sementara ini mereka menciptakan listrik mandiri dengan berbekal kincir air, ya. Memanfaatkan dinamo. Dinamo. Itu katanya tadi sudah 30 tahunan lebih. Nah, sudah hampir 30 tahun, bahkan mungkin bisa lebih mereka menggunakan mode penerangan melalui pembangkit listrik yang seadanya, guys, ya. So, ternyata jalan yang naik tadi bukan mengarah ke kincir, namun kita berada di loji. Lagi-lagi loji, karena di dataran Afdeling Kandangan ini banyak sekali loji, dalam arti setiap daerah itu pasti ada satu loji, guys, ya, yang digunakan untuk para petinggi atau mandor atau sinder, baik zaman dahulu maupun sekarang, untuk tempat singgah. Cara zaman saiki bisa dibilang rumah dinas, guys, ya. Jadi lokasinya seperti ini, epic banget. Nek kowe tau nonton film Danur, tau nonton film-film sing non sewu bergenre horor. Iki omah iki bener-bener ikonik, guys. Masuk tenan. Masuk pol dihiasi dengan ini tadi pintu masuknya pohon iki, guys. Pohon cemara, namun cemara sing seperti ini. Jadi cemara yang tumbuhnya mungkin menggantung langka, ya? Ke bawah. Langka itu, ya. Cukup langka dan jarang dijumpai. Ada tiga ini, Mas. Kita coba menyisir di bagian depan apa, guys? Bagian depan loji. Halaman loji depan, ya. Bagian depan atau halaman loji. Jadi seperti ini, bisa kalian lihat, ini pohon cemaranya ini sangat-sangat unik, guys, ya. Jadi kalau umumnya pohon cemara itu menjulang ke atas, ini malah menjuntai ke bawah. Jadi seperti ini, guys, semoga kita bisa menunjukkan model-modelnya. Nah, seperti ini, guys. Ini ada bijinya, bang, apa ini, ya? Bunganya, ya? Kita belum tahu, Lek. Nah, ini. Jadi bunganya seperti pinus tapi kecil. Seperti ini. Jadi ini cukup, ini salah satu cemara yang cukup langka juga, guys. Jarang. Maksudnya ada. Saya juga baru menjumpai yang seperti ini. Nah, di belakang itu adalah loji. Loji tentunya peninggalan zaman kolonial Belanda. Yuk, seperti apa? Kita akan eksplor ke sana. Ini kita mulai berjalan masuk menuju ke arah loji, guys, ya. Jadi display loji dari depan wis bener-bener epic banget, eksotik banget. Kita akan mencoba masuk, kita susul lek Kamim, guys. Kita lihat di dalam loji ini seperti apa. Kalau kita lihat sekilas dari luar, itu lebih bagus dan terawat daripada loji yang ada di Jeladri atau loji-loji yang sebelumnya pernah kita kunjungi. Yuk, jadi kita mulai masuk. Seperti ini view-nya. Loji yang ada di Seran ini menurut saya salah satu loji yang mempunyai keunikan sendiri, guys, ya. Berbeda juga dari segi bangunannya, lebih kacanya lebih banyak, bang. Nah, lebih menurut kita lebih modern dan lebih walaupun tekstur walaupun arsiteknya sama, cenderung sama. Jadi belakang kita ini jendelanya dengan khas jendela yang biasa, guys, ya. Jadi jendela yang modelnya besar. Yang bisa dibuka. Jadi seperti ini lokasinya. Ini kita baru masuk ke area teras, guys, ya. Ini tempatnya juga strategis. Kalau kita di sini, ya. Nah, langsung masuk ke kampung. Nah, ini kalau dilihat, ini kita dari teras. Ini
kita dari teras itu langsung ketika pintu dibuka, ini kita langsung bisa ke pegunungan juga dia. Arah pandangan langsung tertuju ke desa yang ada di depan atau perkampungan di depan. Kemudian di atas, sisi atas kita juga bisa melihat view langsung ke pegunungan. Nah itu bisa kalian lihat kan? Maaf pencahayaannya agak kurang. Oke, posisinya bang ya, kalau di Sumatera saat ini ya bisa ngawasi langsung mungkin. Ya, jadi mungkin zaman Belanda dulu. Mungkin waktu itu para bangsa Belanda mungkin waktu itu kan mereka benar-benar memiliki pengaruh yang penting guys di setiap elemen masyarakat. Jadi mungkin mereka untuk lebih memudahkan dalam pemantauan guys ya. Yuk kita masuk ke dalam seperti apa? Ini pintunya terbuka. Jadi ini pintunya guys juga dari kaca juga. Ini pintunya bener-bener besar banget guys ya. Nah besar banget pintunya. Cukup tinggi. Kemudian ini kita coba masuk ke kamar. Nah, ini bang. Ini mungkin kamar bisa dibilang kamar utama lah ya. Iya. Ini double, ini dua. Jendelanya. Ada dua, ada ini yang membuat rumah bangunan Belanda itu kenapa bisa dikatakan unik. Nah, ada dua slide, yang pertama luar. Nah, nah luar. Dalam kaca. Yang kedua yang dalam ini dari kaca. Nah, jadi semua seperti ini guys ya untuk jendelanya. Jadi unik sekali, benar-benar unik sekali Bang Sewu. Yuk kita coba ke ruangan yang satunya. Ini ruang tamu biasanya Bang ya. Nah ini di sini kita ruang tamu guys ya. Ini biasa ruang keluarga. Kelihatan seperti ruang tamu. Jadi sama guys, sama untuk model jendelanya sama. Jadi ada dua slide. Kalau yang tadi sisi sana mengarah ke kebun, kalau yang ini lebih ke mungkin kalau sekarang itu bisa jadi parkiran guys ya, atau garasi. Depan view tetap. Yuk kita masuk ke dalam. Mungkin ini ruang keluarga guys. Ini ada pintu yang khas banget, besar banget. Yes, memang benar-benar menunjukkan kalau ini salah satu bisa dibilang sejarah yang diwariskan oleh mereka para penduduk asli Belanda di negaranya sana. Mungkin arsiteknya seperti ini. Jadi benar-benar di dalam. Jadi tinggi banget guys ya. Ini ada sekitar kalau kita lihat mulai dari lantai kita berdiri sampai langit-langitnya ini mungkin sekitar 3 sampai 3,5 meter mungkin. Tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat di beberapa loji tentunya peninggalan Belanda ini benar-benar mereka sangat teliti sekali dalam merancang sebuah desain bangunan sehingga di zaman 2021 ini pun bangunan ini masih terlihat sangat kokoh yang notabene mungkin berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun lebih tua daripada saya yang berada di sini guys. Namun terlihat sekali temboknya sangat tua juga terlihat. Ini posisi temboknya guys ya. Jadi kalau tembok biasa mungkin hanya selebar satu jengkal batu bata, tapi ini mungkin dua batu bata sing model lama lho mungkin. Dua soalnya. Jadi ya wis bener-bener kokoh. Bener-bener bangunan yang kokoh patut diacungi jempol. Memang Belanda itu atau negeri Kincir itu bener-bener bangsa yang terkenal sekali akan arsitekturnya. Ini coba kita masuk ke bagian belakang guys. Ini seperti dapur. Di belakang ini ada pintu yang sangat besar. Sebenarnya terbuka guys, tapi kalau kita masuk begitu saja, ini saya sendiri pribadi dan Kang Kamin Nun Sewu, kita singgung sedikit aura yang ada di belakang sini itu seperti lebih berat daripada yang ada di depan. Saya agak merasa agak pusing itu, gak tahu kenapa. Kalau di depan cenderung lebih damai, sejuk. Iya. Auranya positif. Kalau di belakang ini bukan saya memvonis auranya
negatif atau gimana, enggak, tapi memang sedikit berbeda, guys. Ini posisinya seperti ini. Ini kita tiba di dapur, ya? Dapur, guys. Dapur utama mungkin. Dapur. Mungkin ini kalau ini gudang, Bang, ya. Ini kelihatannya gudang, Lek. Tapi saya lihat sedikit ada beberapa barang-barang gitu, Bang. Iya, tapi entah kenapa kok menurut saya ada sesuatu yang kurang seperti kurang nyaman kalau kita masuk ke sana. Iya. Ini coba kita masuk ke bagian belakang dapur aja. Seperti ini, mohon sewu. Assalamualaikum. Ini jadi seperti ini, guys, ya. Tempat perapiannya masih sangat tradisional. Jadi seperti ini. Mungkin saat ini masih digunakan, guys, ya, untuk para mandor yang masih bekerja di sini. Kamar mandi. Oh, sini kamar mandi. Oh iya. Ini bukan kamar mandi, namun sepertinya dilihat dari keadaannya sudah tidak difungsikan, ya. Iya, sudah. Jadi ini seperti ini, guys. Ini posisi bagian belakang. Ini kita coba. Oh, ini kamar mandi, Lek, ini. Oke. Ini toilet. Oh, kayak sisa tadi, ya. Bisa dilihat mungkin tadi tempat cuci piring dan lain-lain. Kalau di sini pun saya ini lebih ke toiletnya, guys. Lebih ke toiletnya. Bisa kita lihat. Kita nggak akan masuk ke sana, guys. Karena satu dan lain hal. Yuk. Ini kita keluar dari dapur. Kita keluar dari dapur. Ini ada seperti tempat parkir yang mungkin kalau saat ini mungkin bisa dibilang ini ada garasi, guys, ya. Jadi seperti ini lokasinya. Kita sudah masuk ke dalam, kita telusuri semuanya. Jadi seperti itu yang kita bisa sampaikan ke kalian semua, guys. Yuk.